Kemarin Pastor Andy lihat berita di televisi, di TV. Ya. Berita itu ada salah satunya dari sekian banyak berita-berita kabar celaka ya. Seorang artis yang meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Setelah itu karena melihat TV muncul lagi berita celaka, ada apa? Seorang dekannya dari satu kampus gitu celaka juga dan meninggal dunia. Terus setelah itu muncul lagi berita ada banjir bandang. Tidak sengaja saya lihat, tetapi ketika melihat di TV ada begitu banyak barangkali dan hal-hal yang Pastor Andy belum sebutkan yang tidak tahu ya, kabar-kabar celaka, kecelakaan, duka, bencana. Begitu banyak kabar-kabar yang menggemparkan hari ini. Maka sebagai hamba Tuhan, pada kesempatan Pastor bisa membagikan renungan sabdanya, sabda Bapa. Kita sama-sama diingatkan bahwa banyak kabar-kabar celaka, banyak kabar-kabar menggemparkan. Bagaimana antara negara dengan negara, bangsa dengan bangsa. Juga kemarin melihat ada, baru tahu setelah ada rekan pelayanan yang memposting kejadian yang menurut di channel tersebut ya. Pastor melihat kemarin di channel Yusak Hadi Siswantoro itu memposting tentang Joker gitu ya. Akhirnya Joker itu karena dia terobsesi barangkali atau ada hal-hal gelap yang mencengkeram hidupnya sehingga dia melakukan pembantaian secara brutal. Ini kabar-kabar yang mengerikan, kabar-kabar celaka, kabar-kabar kematian yang mengerikan, saudara-saudara. Namun sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya, sebetulnya Tuhan sudah ingatkan kita bahwa kabar-kabar menggemparkan itu akan datang. Namun kita harus berlindung dalam sabda Tuhan. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam